Nah guys, saat ini meskipun sudah banyak sekali usaha yang dilakukan oleh Nico untuk membuat Starla tidak jadi menggugat cerai dirinya, namun ternyata usaha-usaha Nico belum berhasil juga. Karena Starla masih tetap pada pendiriannya untuk segera berpisah dengan Nico. Karena menurut Starla, semua pengkhianatan dan juga perbuatan yang dilakukan oleh Nico merupakan kesalahan besar dan tidak bisa dimaafkan lagi. Nah guys, entah kira-kira apa lagi hal yang akan dilakukan oleh Nico untuk membujuk Starla agar tidak jadi menceraikan dirinya. Kira-kira apakah Nico pada akhirnya akan menggunakan cara yang licik sama seperti biasanya? Ia akan melakukan cara apapun demi untuk mendapatkan hasil yang ia inginkan. Lantas kira-kira apa ya guys yang akan dilakukan oleh Nico di episode selanjutnya?